Hah? Ntar ganti aja benangnya. Wih, bareng Mamang Hilman lagi nih, kameramen. Oke cuy, jadi hari ini kita bakal main layangan lagi. Man, liatin man, gue golongnya man. Gue golong sama kemarin. Benang yang kemarin. Ini benangnya masih banyak, gue bakal gue ganti-ganti karena benangnya banyak banget cuy. Ini sampai 50 episode juga gak bakal habis-habis ini man. Oke. Oke, jadi hari ini kita bakal main layangan lagi di atas loteng ya nih. Udah ada tangga nih di belakang gue nih. Tuh, tangga yang kemarin. Yang di video pertama kita main layangan cuy. Nah di sini ada Dadut ya, Dadut mau mentang juga Dadut. Jadi Dadut mau minta gelasan legend ya. Gelasan legend nih, gak habis-habis cuy. Jadi kita sodako aja kita bagiin biar pada main gelasan semua. Oke cuy, jadi sebelum kita mentang kita bakal pilih-pilih layangan dulu yang paten-paten ya. Kalau kemarin kan dipilihinnya sindut, layangannya agak kempot-kempot gitu. Sekarang kita cari yang ampuk-ampuk cuy. Kita harus menang hari ini. Oke, kita pilih-pilih layangan dulu. Man-man nih kameraman. Uyang man. Gue mau beli layangan. Ini sudah 500 enggak? Beli layangan. Oh, ini 500, yang plastik 500. Iya. Ini sedikit. Ini enak tuh. Tuker aja ini berat, bro. Terlalu berat. Kamu lihat tuh apa? Berapa 5 ya? Oke. Okay. Oke, nih sekarang kita beli 5 layangan nih biar sampai maghrib ya, biar ngebuburitnya kuat. Sampai 5. Mudah-mudahan ini cuma kalahnya dikit ya. Kita harus menang. Ini persediaan aja 5. Kali masih nyisa besok kita main layangan lagi nih kalau rame nih vlognya ya. Jadi kita main layangan aja terus. Jadi jangan lupa buat subscribe channel Nurwan Cahaya nih biar kita bisa main layangan terus. Dud, jangan ketawa dong, Dud. Oke, Dut, kita naik, Dut. Wah, cahaya surga. Nah, Dut, masih lo bantu naik ke gerobak-gerobu, garanding. Oke, jadi kita tali kamah dulu seperti biasa. Man, masuk sini, man, in frame, man. Oke. Ntar kalau banyak yang nonton, kita ke toko layanan ya. Ya. Jadi buat kalian kalau yang pengen nanya-nanya soal gelasan atau gimana caranya, gelasan yang bagus seperti apa, ini kalau yang nontonnya banyak, like-nya banyak, gue bakal ke toko gelasan nanya sama ahlinya langsung. Biar kalian semua tahu memilih gelasan yang bagus itu seperti apa. Terus tipe-tipe gelasannya itu kayak gimana, gelasan kecil buat apa, gelasan besar buat apa, model gelasannya gimana, dan teknik cara mainnya gimana. Jadi like dulu aja, share video ini, biar kita semangat buat bikin konten. Mantap. Siapa yang putus nih ntar gantian mentangnya. Soalnya gorongannya cuma satu. Gitu. Bisa gak Dut? Si Dut gak bisa nerbangin layangan. Si Dut gak bisa nerbangin layangan. Oke, sekarang layangannya udah terbang. Ini kameramen ada kesalahan teknis jadi gak direkam tadi pas naikinnya. Tapi gak apa-apa, kita ngadu. Ini ada musuhnya di atas. Bang, ini musuhnya gak, Mang? Mang. Lur. Wah. Putus gitu dong. Gua tangannya. Gila enggak? Kalau gua udah jago tuh jago, aduh, bro. Kemarin mah kita iseng doang. Tangannya itu panjang itu. Kita ngadu sama mana nih? Sama yang depan sekarang, bro. Siapa? Walaupun panas enggak masalah, bro. Fight lagi ya. Fight lagi, coy. Ini dapat. Ini main ulur ini. Soalnya yang ini pintar enak buat dulu. Ulur aja dia dimin. Dia kalah terus dia pasti kalah. Enggak, terus dia pasti kalah. Enggak, dia yang kalah. Terus ulur aja terus kencang. Lepas, boy. Ah, lepas. Ini gua tipa lagi nih.
terus udah diem, lu aja jangan ditarik. Tapi ya. Benang ya? Enggak terus. Gila nggak mau pada narik ini? Sampai kapan coba? Enggak, lu ulur terus, terus. Kita abisin kesini bos. Ulur. Panjang. Ih, kemana layangan gua? Woi. Ya, ya. Ya, itu bisa tarik aja. Kita menang lagi cuy, kita udah ngalahin dua ya. Tuh, nih ya, tuh bulat di bawah. Nah, kita sekarang mau yang bawah nih. Kita harus tiga. Nih ya, ada lagi sana, kanan. Ini anginnya agak kurang. Itu benangnya di situ ya, pada kuning-kuning bro. Iya, tuh. Lu nariknya U aja, U. Ya entah, gue dari bawah nih, gue nyorok dari bawah nih. Nih, kena nih, kena ya. Tarik. Panjang bos. Ngalah dua, Gue menang gujir apaan nih mah? Ya, gue putus bro. Langsung dua, gila langsung dua benang. Langsung dua benang. Langsung dua benang. Capek, aus, parah. Oke, teman-teman, jadi kita, gue sendiri baru ngalahin dua ya. Layangan kita masih ada tiga. Tenang, benang juga masih banyak. Kenapa? Kenapa man? Putus. Putus tadi bekas tali kama tuh. Oh tali kama. Ini gua juga putusnya bagian pas bagian regasan tuh nggak? Dipegang nggak? Tuh. Tuh. Bagian regasannya. Jadi putus udah regas benangnya jadi kayak udah lama gitu. Kena air. Antas putus. Kita coba lagi. Oke, sekarang tali kamanya agak ke bawah. Jadi kita nyari tenaga gitu. Soalnya anginnya lumayan gede jadi nggak harus narik. Kalau narik faktor kalahnya tuh lebih besar gitu. Kalau pakai benang gelasan ini soalnya dia tipis banget kenurnya. Cuy, kita lanjut lagi layangan. Kita main layangan lagi, lanjut lagi di ronde 2. Sekarang cuacanya udah mulai enak, udah nggak terlalu panas ya. Penantang kita panjang. Lu jangan ngulur terus tuh. Cuman putus. Ini benangnya ngadunya depan muka gua. Wah, lah tuh soalnya. Wah, aku lah. Wah, benangnya lucu. Gua keinjek. Gua ngelanjut layangannya Hilman nih. Layangan gua keinjek tadi. Gua ngap banget. Jadi, ini gerak kita kan kebetulan. Kusut atau dud gitu mai. Ini. Kita udah tiga nih. Kita cari lagi nih. Ini di belakang ada yang mana lagi nih? Kita udah ada empat ya. Empat. Ini namanya boy. Ini boy. Eh, putus lagi boy. Easy tau gak? Easy banget. Udah ngapain teman? Menang boy. Kita ngalahin 4. Lima. Pegat lagi boy. Wow, ngalahin dapat 6. Baru 6 nih, jagonya nih. Gak terlalu kelihatan ya. Kalau di grup. Oke cuy, sekarang udah mulai sore. Gua udah ngalahin 6 biji. Hilman ngalahin berapa man? 9, jadi 3. Oh Hilman 3, gua 6, jadi 9. Kita ngalahin 9 dengan modal 4 layangan doang. Mantap. Ya udah capek banget, ini udah mau maghrib. Gua udah hitam gak jelas ini, hitam kayak kemerahan muka gua karena kepanasan. Yaudah cukup sampai di sini aja video mentangnya kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe gitu. Ntar kita besok kita main layangan lagi kalau rame yang nonton videonya. Oke man,
Mantap, Man. Ya. Oke. Oke dulu dong. Gila, okay. Fokus banget lu. Oke, mantap.